Setiap orang yang ingin mengikuti gaya hidup sehat tahu bahwa kita harus tidur selama 8 jam setiap malam agar sehat. Namun tidak banyak orang tahu bahwa tidak disarankan untuk tidur lebih lama dari itu. Kurang tidur memang berbahaya bagi tubuh, tapi terlalu banyak tidur juga sama bahayanya. Kamu sering tidur lebih dari 8 jam setiap hari. Berikut ini adalah bahaya tidur lebih dari 8 jam. 1. Penyakit jantung. Tidur terlalu lama berdampak buruk bagi jantung karena dapat menimbulkan masalah jantung. Orang yang tidur lebih dari 8-9 jam sehari lebih rentan terhadap penyakit jantung koroner. 2. Depresi. Orang yang depresi akan tidur lebih dari biasanya. Ini adalah lingkaran setan karena tidur yang panjang akan menyebabkan rasa putus asa serta kelelahan. Saat kamu tidur terlalu banyak dan terasa tidak ingin meninggalkan tempat tidurmu di pagi hari, kegiatan-kegiatanmu sehari-hari terasa tidak menyenangkan dan gejala-gejala ini akan mengarahkanmu kepada depresi. 3. Sakit kepala. Kita tidak boleh terlalu banyak berbaring di tempat tidur meskipun itu adalah hari libur. Kalau tidak, kita bisa bangun dengan sakit kepala yang parah. Hal ini dikarenakan tidur berlebihan mempengaruhi neurotransmitter di otak dan tingkat serotonin dalam tubuh kita. 4. Penuaan dini. Tidur lebih dari 8 jam sehari dapat memicu penuaan dini. Itu akan membuat otak menua lebih cepat. 5. Masalah berat badan. Hal ini dikarenakan kita bergerak lebih sedikit dari seharusnya, itulah mengapa kita bertambah berat badan. Saat kita tidur terlalu lama, kita bangun saat sudah siang hari dan tidak punya waktu untuk aktivitas fisik. 6. Menyebabkan insomnia. Mungkin terdengar mengejutkan, tetapi kadang-kadang insomnia disebabkan oleh kebiasaan yang tidak sehat. Misalnya, kalau kamu begadang di depan komputer dan memutuskan untuk tidur lebih lama keesokan harinya, kamu bisa menderita insomnia. Jam tidur yang berantakan selama 2 hari saja akan cukup membingungkan jam tubuhmu sehingga kamu akan mengalami masalah dengan tidur. Itulah bahaya tidur lebih dari 8 jam. Semoga bermanfaat.